Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa dimanapun di manapun Anda berada. Kita sekarang berada di bulan Sya'ban yang mana bulan ini memiliki keutamaan disebutkan dalam sebuah hadis, "Dzalika syahrun yaghfalu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Yang demikian itu adalah bulan yang banyak manusia itu lalai antara bulan Rajab dan dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Dan itu adalah bulan yang amalan-amalan itu diangkat ila rabbil alamin kepada Allah Rabb semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'imun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku suka amalanku itu diangkat sedangkan aku dalam kondisi berpuasa. Kalau kita memperhatikan dalam hadis ini bahwasanya amalan seorang hamba itu ada yang diangkat setiap setahun sekali yaitu terjadi di bulan Syaban oleh karena itu Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Syaban dan para ulama menjelaskan di dalam ibadah sholat itu ada yang namanya Qabliyah ba'diyah demikian dalam ibadah puasa di bulan Ramadan ada puasa Qabliyah yaitu perbanyak puasa sunnah di bulan Syaban dan puasa ba'diyah yaitu puasa enam hari di bulan syawal kalau ibadah itu adalah ibadah harian maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Senin dan Kamis dan di antara alasannya karena pada Senin dan Kamis pahala itu diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala makanya jangan sampai di bulan Syakban ini kita terlalai sehingga kita masuk di bulan Ramadan akhirnya menjadi orang yang lemah. Padahal bulan Ramadan itu butuh persiapan yang maksimal. Di bulan Syaban ini maka kita siapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Yaitu kita persiapkan puasa sunnah. Ya, untuk menyambut puasa di bulan Ramadan kita siapkan dengan sholat-sholat sunnah. Untuk Qiyamul lail di bulan Ramadan kita berbanyak baca Al-Quran dan amal-amal ibadah yang lain. Agar di bulan Ramadan kelak kita menjadi pemenang. Demikian. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.